Assalamualaikum, selamat petang, selamat malam. Okey, aku ada dekat tepi site Ajinomoto ni, kira Ajinomoto baru. Sekarang aku nak potong trailer. Okey. Aku nak tunjuk cara nak potong trailer tapi masa ni ada muatan. Okey. Kita try. Try buatlah. Okey. Aku dah order Foodpanda tapi dia ada masalah lah. Aku pernah kena sekali tapi makanan tu sampai. Masalah sekarang ni makanan tu tak sampai-sampai lagi. Punyalah lama. Jadi aku decide, aku dah report pada Foodpanda, tengok apa macam dia orang settle. Sekarang ni aku nak cari makan sebab pagi besok baru turun . Pagi besok baru turun barang. Jadi aku nak potong trailer. Saya set light. Aku harap korang nampak lah apa yang aku akan buat ni. Tempat pun agak cerah. Okay, ambil kun dulu. Sepatutnya tak payah letak kun, tapi tak apalah, aku rajin. Kan, apalah, walaupun tak ada orang. Kan, walaupun tak ada orang, kita letak je lah. Saja buat-buat rajin pasang kun. Anda dah tahu ada yang perangai pelik-pelik ni kan. Bukan dulu pergi ke? Alamak, dia tak nak cabut dah pula dah. Dia tahan berat juga kun ni. Maaf sikit. Maaf lah kalau bergegar. Dua cukup lah. Tak tahan ni satu. Lama reflektor tercabut. Okay. Ini barang aku isi. Barang untuk masuk dalam sat ni. Ambil kayu. Kenapa kau tak keluar? Aduh. Ini tahan berat kayu ni. Satu lagi. Ini. Oh, dalam ni ada lagi kayu punya. Senanglah kerja aku hari ni. Mati-mati ingat ada tiga je kayu. Okey. Belilah bahan dua dulu. Dua kiri kanan. Ini kayu untuk SPMT punya . Diorang nak jeng. Aduh, bahaya betul lah. Diorang nak jeking barang kan. Nak lapik barang. Diorang pakai lah kayu ni. Jadi kita orang pinjam sekejap kayu ni sebab orang atasan cakap pakai kayu ni dulu. Sambil-sambil tu bila masuk site barulah. Kalau ada kayu lebih-lebih tak pakai, baru kita ambil. Okay. Aku lupa dah cara nak pusing. Dia pusing je lah macam ni. Ini glove pun tak boleh pakai dah. Apalah, nanti lah beli yang baru. Sekejap.
Pek kayu supaya tak jet tinggi sangat. Okey, agaklah korang nampak. Okey, betul-betul center dulu. Okey. Belah sana pula. Aduh. Mana Foodpanda ni? Agak dia orang perbaikilah apa yang masalah yang berlaku. Tak tahulah korang yang pernah benda Foodpanda pernah kena tak macam ni. Aku pernah kena sekali. Ni kali kedua. Eh. Deh. Bot pun dah lapar. Okey. Dah bijak kan? Kali sampai habis. Satu. Dua. Tiga. Okey, cukup ah. Tolak. Eh. Tarik. Ha. Okay. First yang ni pula. Okay. Kalau masa belajar buat lesen lori, naik kanan. Bukan naik, bukan naik kiri, naik kanan. Tapi sini sebab dia ada tempat pijak belah kiri, kiri je lah. Mana-mana pun boleh. Okay. Kabel elektrik pula. Okey. Yang ni satu lagi. Yang ni aku rasa angin bogi ni kot. Okey. Pijak kat sini. Tekan. Tak ada sampai habis. Okay. Cuma lah. Okay, apa lagi? Gerak ke depan lah. Oh, kebak. Tengok ada miskor tak? Oh, tak ada. Maknanya tak ada ni, senang cerita. Foodpanda saya makan kat luar lah. Ok. Letih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ok. Settle. Settle ya. Okey lah. Pergi cari makan pula. Perut pun dah lapar. Jom kita pergi makan.